Halo teman-teman, balik lagi di Skylander Roh ya. Oke, aku video kali ini aku bakal gacha lagi ya. Aduh, seriusan udah kekumpul 6.000. Ini seriusan loh. Seminggu ya. Seminggu lalu aku padahal baru aja gacha udah habis 6 ribuan atau 5 ribuan, lupa aku. Dan sekarang udah kekumpul 6.000 lagi ya. Aku mau gacha lagi buat nyari smash hit. Tapi sebelum itu kita buka dulu ini hadiah dari login kalau nggak salah heroik ini Fresh Blade please. Alah bukan cu, walah alah is pelangi pelangi macem-macem dapatnya, kampret kampret. Oke, terus apa ya, jangan lupa kalian ini ya, aduh salah nih, Mirek Tower baru aja di reset, aku udah selesain semuanya tadi, capek pak nyelesain ini, ternyata capek nunggunya. Oke ya, kayaknya itu aja. Oke, kita langsung ke gacanya. Aduh, gacha lagi cuk, cuk astaga, nggak kapok-kapok aku emang. Aduh, game apa ini? Oke, di sini ada berapa tiket dah? 10 sama 14. Aku bakal pakainya 55 ya sekarang. Udah, karena aku baru sadar ya, ternyata yang satuan itu ya lebih bagus lagi kalau kalian tuh waktu awal main. Kalau kalian udah late game satuan itu berasa kalian grinding resource doang. So, karena ya susah dapatnya heroik sama ya heroik ke atas lah. Oke, kita summon dari sini dulu. Apa aja lah. Skip aja. ya. Awal yang bagus 2 rare. Syukuri aja, so. Boom, 2 rare lagi. Astaga. Aduh. Ya, ini 2 kali aja, summon yang 5 kali. Oke. Merah, premium. Premium lagi. Astaga. Game ini, cuk. Oh, heroik. Alah-alah. Premium lagi ya, at least dapat heroik lah, rare. Oke, nice, satu heroik awal yang bagus. Masalahnya ya, aku ini minggu ini kan sial banget ya, udah berapa kali gacha, video gacha aku sial terus itu, makanya ya aku nggak berharap lagi, udah cukup apa sakit hati aku. Heroik nice, 2 kali lagi full SP. Aduh kepencet pak. Premium, oke. Heroic, smolder, das, nice. Akhirnya balik lagi ke banner up, dan ini tinggal 3 hari lagi ya, bannernya tuh 3 hari 7 jam. Ya, udah nggak berharap apa-apa sih. Sebisanya lah, dapatnya apa aja gitu. Oke, heroic, oke. Aku udah buang sial kah di 2 video gacha kemarin? Tiba-tiba dapat heroik terus ini. Nah, aduh, kalau dipuji kayak gini malah langsung kan? Heroik lagi loh. What? Oke, let's go. Masih ada berapa itu? 9 kali lagi ya. Oke. Tadi dapat achievement. Achievement apa itu? Halo? Legendary kah? Please legendary. Bukan ya. Ini rare terus. Premium. Yang last legendary, please. Nope, rare ini. Terus achievement apa tadi? Aduh, aduh. Oke, masih 8 kali lagi. Aduh. Rasanya pengen pensi, cuk. Kalau gacha tuh kayak gini terus hasilnya. Iya kan? Mentalnya nggak kuat itu loh. Oke. Premium, aduh. Premium juga, alah-alah cuk. Ini kan heroik sih. Cuma ya ada yang kepake, ada yang enggak gitu loh. Aduh. Please. Care.
Rare, aduh. Premium. Rare. Premium lagi, wah, parah sih. Parah. Aduh, perasaan gue kok rasanya dicabik-cabik. Oke, premium. Apa sih susahnya ngasih aku legendary gitu? Aku sampai udah, ya, bulan ini udah 2 bulan main loh. Aku masih belum make Skylander legendary. Wah, hina banget gitu loh. Kelihatan banget kan kalau gacanya tuh ampas gitu. Astaga. Wah, fix sih. Kalau ini nggak dapet satu slot untuk tim freeze-nya, aku kasih siapa coba? Healer kah? Aduh. Oke, rare lagi. Premium. Wah. Aduh, cukup sedih sih ini. Kenapa aku masih main game ini? Setelah dikasih perlakuan kayak gini sama gamenya, ngapain aku masih main game ini, cuy? Aduh. Battlesack. Oke. Ya, premium semua ini dari tadi langsungan. Rare. The best game ever emang ini. Aduh. Please. Kenapa bukan Freeze Blade? Dia by the way bisa gantiin itu ya. Siapa? Sampai lupa namanya kan aku, kampret. Tankernya itu loh, Chill ya. Bisa gantiin Chill sebagai tanker. Karena dia juga tanker kalau nggak salah. Apa pasifnya mirip Chill sih. Dia kalau ada apa buff defense up ya. Mana sih? Nah ini. Kalau oh bukan, kalau dia kalau ada provoke dia bisa ngasih efek 60% apa freeze kalau dia diserang sama musuh. Ya. Kalau dia provoke, kalau si Chill defend up ya. Oke, dua kali lagi. Aku udah bodo amat tahu sama game ini, cuy. Ya. Apa ya? Aku bisa bilang tuh PT summon-nya itu apa ya? PT summon-nya itu terlalu apa? Jahat gitu sama buat playernya. Oke, heroic. Rare. Karena tiap kita dapat legend ya, itu tuh di reset, Pak. PT summon-nya. Aneh kan? Harusnya jangan di reset, cuma nggak dihitung gitu loh. Biasanya kan gak gitu ya. Ini di reset loh. Aduh. Ya hasil gacanya kayak gitu. Btw masih ada hadiah kan, reward dari sini. Oke, 5. Ini 8 kali lagi bisa. Ya 8 kali lagi bisa ambil 10 kali lagi summon. Kayaknya bisa deh. Ini kan aku masih punya 8 tiket ya. Ngepas, Pak. Oke, let's go. Oke, bodo amat. Aduh. Really? Dude. Wah. Parah sih. Parah. Oke, satuan. Skip. Udah, bodo amat tau. Udah gak berharap. Bodo amat. Oke, akhirnya dapet ya. 10 kali lagi. Ya, ini baru dapet 2 kali, cuk. Brengsek emang ini game. Ini masih 44 kali lagi, kan? Ini kalau nggak preset ya, udah dapet PT summon aku, serius.
Tiap dapat legendary kereset, cuk. Aduh. Harusnya ya, by the way, kita minggu ini dapat heroic. Nice. Apa aku udah. Oh iya ya, aku bisa. Nice. Dengan ini aku bisa buat dua tim sekaligus, tim fire sama tim freeze. Nice, nice. Enggak masalah, enggak dapat legendarinya. Brengsek. Oke ya. Premium. Premium. Oke, rare. Nice. Why? aku padahal berharapnya dapat Sak Shooter Terafin lo. Well, ya, yeah, hasil samanya itu. Oh, tadi sampai mana tadi? Aku. Oh ya, yeah, minggu ini harusnya kita dapat konten baru ya. Konten episode dungeon, terus sama itu gold dungeon kah? Yang kita bisa grinding gold itu. Harusnya sih itu, terus sama satu lagi itu portal master. Kalau aku inget di apa? Ah, Death Note sebelumnya ya, yang paling terbaru. Yang ketiga atau keempat, cuk? Ketiga kalau enggak salah. Iya, ketiga. Kita bakal dapet portal master baru yang elemen air. Ya, kita harusnya dapetnya minggu ini sih. Harusnya loh, kalau update besar loh, karena kita tahu minggu ini kemungkinan bakal update episode dungeon ya. Itu udah besar. Kalau mereka update-nya nggak langsung sama portal master itu nggak lengkap gitu rasanya. Oke, jadi kondisi kalenderku tadi kayak gimana, cuk? Yang heroic. Oke. Ya, bodo amat. Ini dua kali super boost. Sorry. Shop inventory, aku udah nggak butuh rare lagi soalnya. Mana sih? Ya, kayak ini nih. Ini bisa dikombin lah. Oke, kombin aja sekalian. Terus ini kombin. Max dapat 53 nggak? 46 aja. 46 berarti total aku dapat 60. 53. Kurang ya, 67 totalnya jadian. Kombinnya nggak masalah, totalnya 67 kunci heroik, sedangkan aku butuh buat super boost ini 4 kali, ini 2 kali itu udah oke, pas berarti ya, bener ini pas ya. Tim freeze sama tim fire ku udah jadi. Kalau kayak gini, tim fire mana? Fire. Oke, 1 2 3. 1 2 3. Ya bener kan? Satunya tinggal healer. Ya, satunya healer, terus tim freeze ku 1 2 1 healer, satunya DPS bebas lah. Oke, ya. Udah jadi untuk tim freeze sama tim fire ku ya. Nice. Jadi aku udah punya 3 tim buat PVP di Sky Tower. Meskipun aku nggak bakal sampai tier atas juga sih PVP di Sky Tower kan. At least udah siapin 3 tim lah aku. Tim critical, freeze sama fire ya. Oke. Okay. Ya untuk video kali ini sekian aja. Next mungkin itu ya. Oh. Buat yang ngikutin aku ya, yang ngikutin semua videoku, mungkin next aku bakal itu gacha lagi di precon. Aku sisa PT summon soalnya. Sisa PT summon si Jun ya. Kampret emang. Aku kemarin grinding jewel sampai habis-habisan loh. Aduh. Desperate banget gitu rasanya supaya dapat Jun gitu kan. Wah, kampret, kampret. Ya, yeah, next konten aku bakal update si precon itu ya. Precon redev. Terus untuk kalender ini ya kita tunggu update barunya aja atau oh enggak. Mungkin di besok atau Rabunya aku bakal ini ngasih full build apa kalender yang udah aku pakai ini ya, yang udah aku build semuanya ya. Untuk video kali ini sekian aja,
Semoga video ini menghibur kalian. Ya, see you again in the next video. Ciao.